apa lagi? Sekarang terpi mau masak, terpi mau beli takjil. Kif, ngalalian, baju koko ini lebih bagus sampai kita ingin membeli, nggak mau pakai lebaran. Kita baju koko ini mangkali sudah 5 tahun yang lalu kak. Kasihan ya beli itu, kalau butuh makanya buat tabung keical. Keical ini terada. Kif lihat tiap hari tuh kalau beli takjil, sebenarnya 10 orang punya peralaman ke tempat 2 sasuk kanyang. Jangan mau baca keical, buat tabung, kita beli bermanfaat. Oh, iya, kita dulu kan kita tahu buat tabung begini. Dari itu tuh bisa beli satu keluarga beli baju lebaran. Nah makanya utamakan kecil pakai kebutuhan daripada keinginan. Belanja bijak kah? Iya, mulai dari sekarang nih kita harus belanja bijak. Tapi es kepal minum di laut nih, kita sadap kah? Ayo dimak. Aduh kecil, sabar. Mari kita jelaskan di Sobro Malut. Jadi Sobro Malut, mari kita jaga setiap uang rupiah kita dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Dan tentunya agar memaksimalkan potensi keuangan kita. Kalau mau nih, kebelanja bijak atau belum? Ceritakan di kolom komentar dan dapatkan paket berkah dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik, atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala nabiyyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kita. Karena Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Yang apabila kita menghitungnya, mungkin kita tidak akan mampu untuk menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat iring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang menyucikan diri dengan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa zakat itu termasuk rukun Islam, yakni rukun Islam yang ketiga. Yang apabila kita tidak mau untuk menunaikannya, maka kita tergolong orang yang meninggalkan rukun Islam tersebut. Zakat dalam pengertian bahasa adalah bertambah atau berkembang. Juga dalam pengertian yang lain adalah suci atau menyucikan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dalam firman-Nya yang lain, Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Quran surat Al-A'la ayat 14. Sedangkan zakat menurut syar'i ialah hak yang wajib pada harta. Zakat mempunyai hikmah. Yang pertama adalah menjaga dan membentengi harta dari
orang-orang yang jahat. Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, zakat itu dapat menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, dan membiasakan orang mukmin agar mempunyai sifat dermawan. Dan yang keempat, mengharuskan untuk bersyukur, karena dengan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagian harta kita, kita termasuk bagian daripada orang-orang yang bersyukur. Dan khusus untuk zakat fitrah, mempunyai hikmah ialah untuk menutupi kekurangan puasa dan mencukupkan orang-orang fakir dari minta-minta di hari Idul Fitri. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Cukupkanlah mereka dari keliling di hari ini. Maksudnya, cukupkanlah orang-orang fakir dari meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Mutiara Ramadan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan dan memberikan kekuatan kita untuk dapat menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik, atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile.